isinya banyak banget sih karangnya Bu, udah tebel banget nih ya. Ini yang sebelah sini, yang sebelah sini juga. Nah, sebelahnya ini, yang acu. Depannya. Baca surat tujuan operasinya. Sudah, nah kita nih di poin ketiga sama di poin empat. Di sini kita sekarang sudah ada mesin satu, ada mesin anestesi inhalasi. Apa mesin anestesi inhalasi itu? Jadi obat biusnya, maintenance-nya menggunakan inhalasi. Jadi dia hirup obatnya. Memang awal kita injeksi, habis diinjeksi dia tidur dan dipasang ETT yang perokat langsung ke pernafasannya dan nanti dikontrol sama mesin dan dilihat detak jantungnya semuanya. Jadi ada yang kontrol pakai EKG dan sebagainya, hampir kayak manusia lah karena obat biusnya inhalasi. Jadi ketika dia mau bangun kita bisa matikan mesinnya, dia langsung bangun. Kalau ini kita mau dia tidurnya deep, bisa dikecilin lagi. Ini kita coba ambil darahnya Archer untuk cek yang hematologi. Ini kita pasang IV cap-nya ya. Tunggu sebentar ya, Nak. Darahnya anjing yang bakal mau di rencananya mau di dental, jadi kita coba cek hematologi darah terlebih dahulu. Kita isi datanya dulu ya. Di sini saya dibantu sama dokter Sabrina. Iya, ini dokter Sabrina guys. Jadi di sini dokter Sabrina yang bakal running mesin hematologi darahnya. Dan nanti hasil darahnya bakalan keluar sekitar 5 menit lagi. Jadi tunggu ya. Oke, sekarang kita lagi running buat pemeriksaan darah. Kita isi datanya terlebih dahulu. Nanti hasil darahnya ini yang menentukan apakah anjing yang tadi boleh didental sekali atau enggak. Saudaranya, selagi nunggu jangan lupa subscribe ya. Sekarang hasil darahnya sudah keluar. Nanti tinggal kita diskusikan sama dokter Ferry apakah anjing yang tadi bisa didental sekali atau tidak. Oke, ini kita suntik anestesi ya sebelum melakukan tindak operasi bius operasi bedah. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan proses operasi dental scaling ya. Dental scaling itu karang gigi pada anjing ya.
Penyebabnya banyak, biasanya anjing diberikan makanan basah atau wet food itu biasanya banyak terbentuk karang gigi atau tartar. Ya. Jadi kalau sudah dibius, kita akan lihat lebih detail ya. Ini kan karang giginya berarti tebal sekali karang giginya. Ya, sangat tebal sekali. Kalau dibiarkan dia akan menjadi radang pada gusi. Jadi memang mesti harus di dental scaling. Ini umurnya sekitar 3 tahun ya. Tadi juga sudah dilakukan pengecekan darah ya. Hematologi, hasilnya juga bagus. Jadi kita akan lakukan masih dental scaling. Disimak video berikutnya. Saat ini kita akan coba pasang infus ini terlebih dahulu sebelum dibius dan kita pasang anestesinya juga. Oke. Tadi dia sudah diberikan pre-anestesi dan saat ini saya akan bius menggunakan mesin obat bius yang anestesi umum ya. Kita langsung suntikan ke pembuluh darahnya melalui dari infus. Ini di bagian geram belakang tuh deketin ya. Ini depannya belum terlalu, terus samping sini juga tebal sekali. Kalau bisa dilihat tebalannya sangat tebal ya. Nah, ini ya, kita coba bersihkan. Kita gunakan CCT ukuran 50 ya. Kita menggunakan anestesi mesin untuk dental scalingnya lebih aman. Thank you.
airnya itu pengontrol dari bawah ya. Jadi kita lihat ya. Kita mulai ya.
Oke, ini sudah selesai kita lakukan dental scaling ya, 1 jam. Ini kita bersihkan untuk bagian luar, dalam, atas dan bawah. Jadi memang jumlah gigi anjing kan 32 ya, jadi memang agak lama dan memang paling disarankan itu menggunakan mesin anestesi. Seperti yang dilihat, dia tidak ada sakit sama sekali dan dia sangat deep, tidurnya itu dalam, jadi tidak ada efek bangun ya. Jadi kalau kita pakai injeksi anestesinya itu biasanya kesakitan dia akan bangun, itu akan mengganggu proses dan dia juga menjadi kasihan ya. Jadi ini sudah selesai, nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Ini tinggal definisi ya, nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Nah ini hasil dental scaling ya, memang ada yang kecil-kecil tidak bisa kita ambil. Nah ini yang tadi diletak di geraham, gigi geraham belakangnya ini banyak, tebal sekali, dan ada 2 gigi yang memang sudah rusak kalau kita lihat ya. Karena kalau karang gigi dibiarkan akibatnya seperti ini, dia akan terjadi infeksi radang gusi sehingga mengakibatkan si anjing pasti tidak nyaman karena sakit ya ketika dia mengunyah makanan begitu. Nah ini giginya 2 sudah keropos sekali dan sudah rusak dan sudah goyang, jadi sebaiknya kita cabut ya untuk kesehatan gigi dan gusinya si anjing tersebut. Oke. Ini kemudian gigi depan. Gigi depannya. Nah, gigi depannya. Kemudian terus. Dah. Nah, ini kalau dilihat ya, anjingnya sudah mulai sadar. Jadi ini kelebihan menggunakan mesin anestesi ya. Dengan mesin anestesi selesai operasi, biasanya 5 menit kemudian kucing, supaya anjing ataupun kucing dia sudah mulai sadar seperti ini ya. Nah dia sudah sadar, sudah bisa geleng-geleng kepala tuh ya. Tapi masih halusinasi, nggak apa-apa, masih efek bius. Mungkin 15 menit lagi dia akan seperti biasa. Sampai 30 menit dia akan normal seperti biasa. Ini yang menjadi khawatiran biasanya kalau bisa perhatikan, kalau dengan menggunakan injeksi itu lama bangunnya ya, dengan menggunakan anestesi lebih cepat bangunnya, lebih sadar, sehingga juga dokter hewan juga dan owner juga lebih senang karena kalau sudah sadar berarti fungsi semua organ menjadi normal ya. Oke, itu saja kasus kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Papa The Cruz. Dan jangan lupa tetap cek perawatan gigi atau kondisi kesehatan gigi dan gusi ke dokter hewan, ke langganan dokter hewan masing-masing ya, karena sangat penting untuk menjaga gigi. Apabila terjadi karang gigi yang banyak, itu akan menyebabkan peradangan pada gusi juga, dan anjing menjadi bau ya. Biasanya mulutnya aromanya menjadi bau, kemudian dia ada liur ya, dan liur sangat bau sekali, jarak-jarak 30 cm itu sudah tercium kalau memang terjadi banyak karang gigi yang sudah tumbuh di giginya ya. Untuk itu tetap jaga kesehatan anjing dan kucing Anda. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye.